jumpa lagi. Nah, saya nak masak ayam, masak merah. Terus saya masukkan minyak ya, minyak. Jangan terlalu banyak ya, agak-agak. Lalu saya nak masak ayam masak merah ya. Bahan dia bawang besar 2 2 biji, bawang putih ada 7 biji dan halia ya. Bawang besar, bawang putih, halia. Dan saya dah kisarkan ya bahan dia. So saya masukkan bahan ni dulu ya. Bawang, daun 50, serai dan lada padi ya. Saya masukkan dulu. Ini masak ayam masak merah, ayam masak sambal lah, paling senang. Barang-barang dia dah saya masukkan. Bawang besar, halia, bawang putih ya. Masukkan sekali ya. Gaulkan dia rata-rata. Biarkan dia dulu ya, sampai dia sebatu. Sekarang saya masukkan cili, cili kisar, cili yang saya dah kisar ni saya masukkan. Okey, jangan terlalu banyak ya. Daun rata-rata ya. Biarkan dia dulu ya. Okey, saya tutupkan dia dulu. Nanti jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dan saya nak tengok. Okey, sekarang dia dah pecah minyak ya. Pakai minyak, saya masukkan ketumbar jintan ya. Saya masukkan garam dan sebuk perasa, kunyit serbuk.
jadi saya jauhkan ya. Biarkan ikan juga. Masaknya paling mudah dan senang. Kalau saya taruh tomato, saya tak pakai tomato lagi, saya pakai tomato sauce. Tomato saja. Masukkan ya, campur. Jangan terlalu banyak. Okey, pegangnya dulu. Dan saya masukkan kecap sedikit ya. Okey. Okey, masukkan dia. Campurkan di air panas sedikit ya, supaya jangan pekat. Biarkan dia. Jumpa lagi ya. Sekarang saya nak tengok ya. Okey. Saya masukkan ayam sudah goreng, kentang ya sudah goreng. Saya masukkan sekali semuanya. Biarkan dia masak sebentar ya. Kita kembali. Okey, sekarang saya nak tengok masakan dia ya. Nanti jumpa kembali untuk biarkan dia. Bye. Hai, assalamualaikum. Jumpa kembali ya. Sekarang saya dah hiaskan ayam masak merah ataupun ayam masak sambal. Ini dia ayam dia ya. Dah siap. Okey. Tengok ya ayam dia. Saya hiaskan sederhana je. Ini ayam dia. Ataupun boleh panggil ayam sambal. Ayam dia ya.
Saya iaskan simple saja. Ya, ayam masak merah ataupun ayam masak sambal. Okey, ini aja ya. Saya tunjukkan hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Okey ya, jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan awak suka ya masakan saya hari ini. Okey.